Untuk waktu itu, okay. Kita bertemu kembali. Okay, kali ini saya nak berkongsi mengenai tattoo kenakan. Okay. Apa itu tattoo? Dalam video saya yang sebelum ni saya dah ceritakan, tattoo itu adalah kaedah pengenalan kenakan dan tattoo ni adalah kekal. Kita akan ngecap di telinga kenakan dan dia adalah cop kekal lah. So saya akan tunjukkan beberapa peralatan sebelum saya menunjukkan kaedah cara nak pasang dia. Okay, ini adalah tag applicator. Tattoo applicator yang kita akan gunakan untuk menekan. Keduanya adalah inilah tattoo paste atau tattoo. Okay, ini kalau kita tengok adalah bentuk jari saya. Dan yang ketiga adalah tattoo block. Okay. Dia blok-blok macam ni eh. Blok tajam. Depan dia adalah dia punya ni. Pada 8 macam ni, 6. Ha, macam ni 3. So dia punya jar ni menunjukkan dia bentuk 3 lah. Dan yang keempat adalah ni lah, berus untuk dia sapu paste ni di atas ni. Di atas blok ni. Supaya dia lebih nampak. Okey, dan kita akan terus pada kaedah pemasangan. Kalau kita tengok, ini adalah version yang lama. Version yang lama biasanya dia ada dia punya ni lah, dia punya point. Okay, apa yang kita perlu buat adalah kita tengok apa nombor yang kita nak pasang kepada tenakan. Ini nombor apa? Contoh sini saya ambil, macam ni dia masuk fix kepada 6 lah. 6 number ataupun 6 huruf. Okay, saya ambil 6. Kat sini saya ada T 3 6 I U dan N, dan dia banyak lagi huruf dan nombor lah. Tapi sebagai contoh saya akan buat satu di sini lah. So kita dapatkan nombor tag apa yang kena dan kita susun di dalam ni lah. Okay, caranya adalah kita kena melihat benda ni, kita akan cap belah dalam dan susunan ni akan jadi belah terbalik lah. Sebenarnya kita bila dah masuk, kita tak boleh terus buat tenangkan, kita kena cap atas-atas bagi saya nampak lalu apa nombor yang ni lah. So apa kita buat, kalau kita nampak ni eh, dia ada screw kat sini. Kita longgarkan saja, jangan buka habis, buat habis takut dia hilang. So yang ni kita akan flip, dia akan buka. Nampak? Yes, good. So kita kena tengok susunan number. So sekarang ni saya buat, okay, macam ni yang nombor 3. Okay, kalau kita tengok di sini pun ada lubang-lubang ni. Dan sini adalah ni, kita masuk je kat sini sebab dia tak ada fix. Tadi saya masuk 3, ini saya masuk T. Dia susun eh, sama ni yang nombor tag yang kita dah record. Ni saya masukkan 6 I U dan N. Okay, macam mana kalau kata yang ni dia masuk 6, macam ni saya nak masuk 3 je, boleh. Kita kena masukkan blok kosong supaya dia jadi betul-betul rapat. Dia tak ada gap eh. Masukkan blok kosong saja. So ini kita dah cukup kita punya blok. Kita dah masuk, kita akan tutup ni dan kita akan kunci sini seketik. Kalau tengok, ok eh, dia tak bergerak dah eh. Ok, baru kita akan sapu paste menggunakan pergi. Kita sapu paste, disapu di sini. Di dalam ni lah, di atas nama-nama ni. Okay, selepas itu, sebelum kita tag dia di telinga telakan, kita akan tag dulu di kertas lah. Saya ada kertas yang kita akan tag dulu nombor dia kita kertas. Kita akan tengok betul tak betul apa yang kita record tadi. Okay, so macam tadi, okay, saya cakap saya mula dengan 3. Okay, so ni saya dah tag. Kalau boleh nampak lah, dah ada jadi bentuk lubang-lubang ni. So, kalau kita pakai perspektif tu memang akan lebih nampak lah. So sini memang nampak lah susunan dia, susunan seperti apa yang kita nak.
So bila dah nampak semua minat, kita sapu paste sekali lagi dan kita tattoo telinga tenakan tu. Dan ingat tattoo, di nombor tattoo ni adalah di belah dalam telinga tenakan sendiri lah. Oh, kita akan nampak. Okay, pasalkan ni itu sahaja. Perkongsian saja mengenai tattoo tattoo applicator ni dan kaya cara nak masukkan blok tu. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.